Kembali belajar bersama Bu An, patut kita bersyukur kepada Tuhan anak-anak karena pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu dalam pembelajaran matematika. Materi ini untuk anak-anak Ibu yang kelas 9, bab 1, perpangkatan dan bentuk akar, kegiatan 2, membandingkan volume ada di halaman 24 sampai dengan 26. Baik, Ibu langsung membahas. Materi kegiatan 2 anak-anak, membandingkan volume. Perhatikan gambar kubus di bawah ini. Untuk yang A, kubus besar dengan S sama dengan 4 satuan, artinya panjang lusuknya adalah 4 satuan. Gambar 1.3 Rubik dengan ukuran 4x4x4. Selanjutnya, kubus kecil dengan S sama dengan 2 satuan, berarti panjang lusuknya 2 satuan. Rubik ukuran 2x2x2. Yang B anak-anak, kubus besar dengan S sama dengan 8 satuan. Ini Rubik ukuran 8x8x8. Selanjutnya, kubus kecil dengan S sama dengan 4 satuan. Rubik ukuran 4x4x4. Yang C anak-anak, kubus besar dengan S sama dengan 8 satuan. Berarti Rubik ukuran 8x8x8. Dan kubus kecil dengan ukuran S sama dengan 2 satuan. Ini Rubik ukuran 2x2x2. Lanjut yang D anak-anak, kubus besar dengan S sama dengan 9 satuan. Ini Rubik ukuran 9x9x9. Selanjutnya kubus kecil dengan S sama dengan 3 satuan. Rubik ukuran 3x3x3. Tentukan volume tiap-tiap kubus dan bandingkan volume kubus besar terhadap volume kubus kecil dengan panjang rusuk S. Ini panjangnya Ibu coret 1. Catat hasil yang kamu peroleh dalam tabel. Ibu bahas mulai dari yang A. Volume kubus besar. Volume kubus itu rumusnya S pangkat 3 anak-anak. Berarti di sini 4 pangkat 3 sama dengan ini 4 dijadikan perpangkatan basis 2, 2 pangkat 2 dipangkatkan lagi 3 sama dengan 2 pangkat 6. Volume kubus kecilnya 2 pangkat 3. Perbandingan volume kubus besar dibanding volume kubus kecil 2 pangkat 6 per 2 pangkat 3 sama dengan 2 pangkat 6 dikurang 3 sama dengan 2 pangkat 3. Lanjut yang B anak-anak, ini volume kubus besar 8 pangkat 3 sama dengan, kita ubah bentuknya, basisnya 2, 2 pangkat 3, dipangkatkan lagi 3, sama dengan 2 pangkat 9 anak-anak. Ini volume kubus kecilnya tadi 4 pangkat 3, ini sama dengan 2 pangkat 2, dipangkatkan lagi 3, sama dengan 2 pangkat 6. Ini perbandingannya, volume kubus besar banding volume kubus kecil, berarti 2 pangkat 9 dibanding dengan 2 pangkat 6 sama dengan 2 pangkat 9 dikurang 6. Ini sama dengan 2 pangkat 3. Lanjut yang C, untuk volume kubus besarnya 8 pangkat 3 sama dengan ini 2 pangkat 3 dipangkatkan lagi 3 sama dengan 2 pangkat 9. Sedangkan untuk volume kubus kecilnya 2 pangkat 3 anak-anak. Nih, maka volume kubus besar dibanding volume kubus kecil 2 pangkat 9 dibanding dengan 2 pangkat 3 sama dengan 2 pangkat 9 dikurang 3 sama dengan 2 pangkat 6. Lanjut, sekarang untuk yang D, volume kubus besarnya 9 pangkat 3 sama dengan ini 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 anak-anak, dipangkatkan lagi 3 sama dengan 3 pangkat 6. Ini untuk volume kubus kecilnya 3 pangkat 3. Perbandingannya berarti 3 pangkat 6 per 3 pangkat 3 sama dengan 3 pangkat 6 dikurang 3. Ini sama dengan 3 pangkat 3. Kalau kita lanjut ke materi diskusi anak-anak, soal ke 1, bagaimana cara membagi dua perpangkatan dengan basis yang sama? Ibu memberi alternatif jawaban.
Hasil pembagian dari dua perpangkatan dengan basis yang sama memiliki basis yang sama dan nilai eksponennya merupakan hasil pengurangan eksponen pada pembilang dengan eksponen pada penyebut. Lanjut ke soal kedua, berikan dua contoh lain yang mendukung jawaban. Ibu memberi contoh anak-anak, misalkan kubus besar dengan S 16 satuan, kubus kecil dengan S sama dengan 4 satuan. Kita bandingkan volume kubus besar, kita bandingkan dengan volume kubus kecil. Ini sama dengan, berarti 16 pangkat 3, kita bandingkan dengan 4 pangkat 3. Ini 16 kita ubah bilangan pokoknya atau basisnya 4, boleh anak-anak? Nih, 4 kuadrat ini 16, dipangkatkan lagi 3. Di sini 4 pangkat 3. Sama dengan, berarti 4 pangkat 6. 4 pangkat 6 dibanding 4 pangkat 3. Sama dengan 4 pangkat 6 dikurang dengan 3. Ini sama dengan 4 pangkat 3, anak-anak. Ini 4 pangkat 3. Perbandingan volume kubus besar dengan kubus kecil ini bisa kita aplikasikan, misalkan saja kita mempunyai kubus besar dengan ukuran misalkan saja 16 satuan atau 16 cm diisi dengan kubus kecil yang panjang rusuknya 4 cm. Berapa banyak kubus kecil yang bisa diisikan? Ini caranya bisa kita bandingkan volume kubus besar dibanding volume kubus kecil. Isinya 4 pangkat 3, anak-anak, 64. Baik, ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat membantu anak-anak belajar. Terima kasih.